Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tahunnya 622 Masihi. Satu hijrah, 622 Masihi. Ada 8 golongan yang Nabi bentuk. Ada 8 golongan yang membahu ummah. Bila kita cerita mengenai ummah Islamiah, dia ada 8 golongan. Okey. Ni nak rakam-rakam, nak salin-salin, nak hafal-hafal. Ada 8 golongan yang membahu ummah. Ummah Islamiah didukung oleh yang pertamanya kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya ilmu para ulama. Yang ketiganya peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kan? Bangunkan kesenian Islam dan sebagainya. Yang keempat, ummah didukung oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah didukung oleh doa para solihin. Yang keenam, ummah didukung oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah didukung oleh harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Dan yang kelapan, ummah Islamiah didukung oleh rahim wanita solehah. Okey, jom kita tengok sejarah ni, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, antara yang awal masuk Islam. Kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang kita jumpa hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, jarang. Sayyidina Abu Hurairah antara yang banyak. Sedangkan Abu Hurairah hanya Islam di Madinah. Dia hanya sempat dengan Nabi berapa tahun je. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ni Nabi gilap jadi pemimpin. Ilmu para ulama, ada anak kecil, kan? Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nangis dia. Akhirnya Nabi kata, okeylah boleh, tapi Nuh duduk belakang, jaga orang perempuan dan orang luka. Kenapa? Memang Nabi gilap, dia tu sebagai ulama. Kawan sebaya dia namanya Usamah bin Zaid, 17 tahun berada di barisan hadapan peperangan. Okey. Yang ketiga, peluh para amilin. Amilin ni yang bangunkan bidang-bidang fardhu kifayah Islam. Contohnya Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit pernah anak sahabat ni macam ni, ni bahasa nak senang faham lah. Macam kecil hati lah. Ni bahasa nak senang faham lah. Dia kata, ayah kami syahid di Parsi. Ayah kami ni syahid di Rom. Pakcik Hasan ni duduk Madinah, kerja bersyair je. Sahabat lain dengar panggil. Hasan bin Sabit, Nabi suruh bangunkan penulisan, membaca dan menulis. Bersyair, ajak anak-anak, ajak anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Okay, yang keempat, darah para syuhada. Kita kenal nama masjid ini, Khalid ibn Walid. And kita kenal Sayyidina Musanna. Waktu zaman Nabi itu ada dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Parsi ditombangkan dengan 8 kali operation. And Rom ditombangkan 24 kali operation. Dari zaman Nabi sampai zaman Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel. 24. Tak pernah mereka maknanya berputus asa. And satu benda tak boleh ditombangkan dalam satu hari. And Rom, Parsi 8 kali operation. Ini darah para syuhada. Doa para solihin, kalau kita pernah dengar guru ahli sufah. Maknanya dia orang ni badan tak besar, nak ikut perang pun tak nak angkat senapang pun, bukan senapang, pedang dulu kan, pun tak kuat. Jadi dia duduk dekat belakang masjid Nabi. Kerja dia memang beribadah sebab doa silahul mukmin. Doa tu maknanya penting bagi orang mukmin. Kehebatan yang keenam, kehebatan para dai. Kita jumpa makam Abi Waqqas dekat Guangzhou, China. Dulu dunia ni dia ada dua zaman Nabi, ya, dua kerajaan besar, dua laluan besar, dua kerajaan besar, Rom dan Parsi, golongan pahlawan-pahlawan selesaikan. Dua laluan besar ni, spice route dan silk route, laluan sutra dan laluan rempah. Ini guru pendakwah selesaikan. Laluan sutra kita laluan sutra, dari Guangzhou, Selat Melaka sampai ke Goa, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Rempah ni penting. Rempah ni bukan saja untuk makanan. Dulu kalau operation ketenteraan, kempen tentera dipanggil, tentera berapa banyak? 100,000 orang. Hari-hari nak makan. Dulu tak ada sistem retort. Dia tak, sekarang ni kita makan ada sistem retort. Kin, apa tin. Kalau 100,000 orang tentera makan. Dulu rempah tu.
Rempah tu disembelih boleh makan 2-3 hari untuk kekalkan supaya di marinate kan. Kan? Ya, rempah ni penting, rempah untuk luka-luka tentera tu penting. Jadi laluan kita ni rempah penting diislamkan oleh pendakwah. Kan? Laluan sutera diislamkan oleh pendakwah juga. Okey. Golongan ke-6, golongan ke-7 iaitu harta para aghnia. Grup-grup orang kaya ni berniaga, zakat, bagi zakat, bagi infak, bagi wakaf dan sebagainya. Universiti pertama di dunia milik orang Islam tau. Universiti Al-Azhar, wakaf daripada orang Islam. Universiti wakaf. Okey. Golongan ke-8 adalah rahim wanita solehah. Wanita-wanita, akak-akak macam mana dari tanggungjawab menjaga generasi. Kan? Sebab itu maknanya anak-anak soleh tu dilahirkan bermula daripada tangan buayan ibu. Air tangan ibu tu. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman sahabat, 8 golongan ni maknanya bersatu. Habis zaman sahabat 661 Masihi diganti dengan zaman kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah 8 golongan ini juga bersatu. Pada tahun 750 Masihi apa jadi? 750 Masihi 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpinnya tidak bijaksana, apabila ulama'nya pengampu, apabila amilinya pemalas, apabila syuhadaknya pengecut, apabila orang solehnya, geng-geng soleh ni sufi-sufi terpisah di bukit-bukit sendiri-sendiri berzikir, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi, dan apabila wanita rosak, pecah ummah Islamiah. Abu Soffah gabungkan balik 8 golongan ni berjaya membuat asas kerajaan Bani Abbasiyah. Maka kuat kerajaan Bani Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masihi apa jadi? 8 golongan ini terpecah. Maka Mongol langgar Baghdad tuan-tuan sekalian. Main 1258 Masihi. 1299 Masihi ada satu orang namanya Usman Al-Ghazi. Usman Al-Ghazi ni ayahnya Urtugul. Siapa tengok TV cerita Urtugul kan? Itu ayah Urtugul. Dia berusaha membuat asas-asas kerajaan Bani Utsmaniyah. Digabung ke 8 golongan ini balik, maka dia berjaya membuat kerajaan Bani Utsmaniyah tapi belum khalifah lagi. Kan? Jadi mana kuat? Utsmaniyah makin kuat sampai Abbasiyah kata kami tak mampu dah jadi khalifah, serahkan jawatan khalifah kepada Utsmaniyah pada 1517. Tak selepas berapa tahun, maknanya Melaka tombang 1511. Sebab tu hubungan Melaka dengan Utsmaniyah rapat. Sebab kita punya hubungan kawan-kawan raja tau. Bukan khalifah lagi. Khalifah 1517. Lepas tu banyak kajian-kajian. Kita tahu sebab cerita pada hari ini. 1924 apa jadi tuan-tuan sekalian? Kan? 8 golongan ini terpecah. Khalifah dipadam di sejarah muka bumi. Jadi tuan-tuan sekalian, 8 golongan ini siapa? 8 golongan ini kita semua. Dan tentu tuan-tuan, antara golongan kita panggil darah para syuhada lah. Darah perwira. Darah pahlawan. Kan? Saya, Prof, ada tugasan kita. Dan mungkin antara kita pegang 2-3, ada orang yang dia adalah maknanya peniaga, dia juga adalah maknanya pendakwah, ada juga. Dan ada yang, sebab tu saya kadang-kadang tengok pelakon-pelakon, dia suka pada agama, patutnya dia golongan ketiga, peluh para amilin. Dia kena terus berlakon tapi dengan cara islamik. Ini dia nak jadi ustaz, maksudnya dia nak berceramah. Perkongsian okey, tapi nak jadi ustaz macamnya perjalanannya panjang lagi. Jadi lambat. Kan? Baik dia kekal dengan bidang dia, berlakon betul-betul tapi cerita. Kan? Sebab tu hari ni bila kita bercerita mengenai macam mana piagam Madinah, macam mana kita tengok sejarah Nabi Muhammad, macam nak nguatkan ummah, macam tadi kita ada berbual dengan tuan moderator. Macam mana apa istilah apa yang masyarakat bersama-sama tu? Hanroh. Hanroh, saya rasa kita semua faham istilah tu kan? Hanroh tu. Maknanya bukan satu golongan je. Okey, sebagai penutup saya nak cerita dua sejarah. Okey. Yang pertama kejatuhan Andalusia. Andalusia 800 tahun tau jadi kerajaan, tombang pada 1492 Masihi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab Andalusia ni negara selatan Eropah.
dia 8 negeri ya, 8 negeri. Kan? Sevilla, Cordoba, Malaga, apa lagi? Dia adik negeri 9. Kita 9 negeri 9, dia 8 negeri. Okey. Kenapa? Kerana yang mendirikan kerajaan Andalusia adalah orang Arab yang pindah ke situ. Golongan keenam tidak memainkan peranan. Dia tidak mengislamkan penduduk tempatan. Dia beza dengan kita Islam di sini. Kita orang tempatan Islam. Sana orang tempatan tak ramai Islam. Sebab itu orang tempatan sentiasa merasa hasad dengki, merasa dia dijajah. Dan akhirnya 1492 tombang kerajaan Abbasiyah dan tak tersisa sampai sekarang. Yang keduanya adalah kerajaan Tataristan. Tuan-tuan, Tataristan Islam 922 Masihi, zaman Abbasiyah. 922 Masihi. Tataristan di mana? Rusia. Rusia sekarang, kat Moskow tu. Itu adalah negara Islam. Uluk Muhammad Khan dihantar kepada Abbasiyah, boleh tak hantar pendakwah? Dia masuk Islam. Kerajaan Islam belah Rusia. Kemudian ketika Mongol naik, jadi Mongol tawan semua bahagian-bahagian ni termasuk Tataristan. Kemudian akhirnya pendekkan cerita, Mongol jadi Islam. Jadi bila Mongol jadi Islam, semua Rusia tu kebanyakan negara Islam tau. Siberhanid itu Siberia. Tataristan, Kazakhstan, ada Crimea dan sebagainya. Kan? Tapi sebab dia terhibur dengan, oh kita bangsa Mongol, kita kuat. Golongan keempat tidak dibangunkan dengan bagus. Golongan tentera, golongan syuhada tidak dibangunkan dengan bagus. Kurun ke-16, Ivan the Terrible. Orang barat panggil dia Ivan the Terrible. Rusia kecil. Rusia hanya ortodok, kecil je. Tawan satu-satu khanat ni. Tuan-tuan kejap lagi, cuba search logo kerajaan Tataristan. Logo kerajaan Tataristan adalah naga. Logo naga, dia kita akan jumpa dua. Satu naga, satu lagi kuda bersayap. Kuda bersayap tu baru pada tahun 1991. Dulu punya naga bersayap. Naga. Tuan-tuan search kejap lagi, Coat of Arm Russia. Coat of Arm Russia adalah satu orang naik kuda sedang bunuh naga. Maknanya orang ortodok berjaya membunuh kerajaan Islam Tataristan. Tengok, sampai sekarang lambang tu digunakan. Kalau kita tanya orang Rusia, dia tak cakap, tak ada, itu mitos. Tanya orang Tataristan, itu cerita yang betul. Tuan-tuan sekalian. Kan? Saya pergi Tataristan, saya rasa sedih. Tengok lambang tu. Kan? Macam mana? Nah, sebab apa? Kita ambil iktibar. Sebab semua terhibur. Kita kuat, tak ada siapa boleh kalahkan kita. Golongan keempat, iaitu golongan para syuhada, tidak dibangunkan dengan betul. Lalai. Jadi akhirnya lemah, ditawan satu-satu. Kalau kita sebut hari ini kerajaan Rusia, tak seorang pun akan nampak itu bekas kerajaan-kerajaan Islam. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Kan? Jadi maknanya, apabila kita cerita mengenai zaman Nabi, sebab 8 golongan ini memang penting, 8 golongan ini kena bangunkan. 8 golongan ini siapa? Tuan-tuan kita semua sekalian. Saya ada bidang saya, tuan-tuan ada bidang tuan-tuan sekalian. Jom, sama-sama kita bangunkan ummah, sama-sama kita membangunkan negara kita, mempertahankan negara kita, sama ada unsur yang luaran ataupun yang dalaman, perkhianat-perkhianat ataupun munafik-munafik kalau bahasa agamanya yang nak tengok kita ni lemah. Wallahu a'lam.